Berapa kau nak tumpuk duit kau tu? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Ada satu jin ketemu sama satu raja. Jin tuh bilang gini, "Hai raja, karena kau sudah bantu aku kasih kau waktu 1 malam sampai azan subuh berkumandang. Tapi permintaannya hanya berlaku 1 malam ini sampai azan subuh besok, dan hanya 1 permintaan. Nah, ini jinnya agak beda. Aku beri kamu 3 permintaan. Nggak, jinnya cuma ngasih 1. Dan kita mulai jam 8 malam. Jam berapa dimulai? Sampai azan subuh. Begitu jinnya nanya, jam 8 malam sampai ayam berkokok. Jam 8 malam rajin. Cuma 1 permintaan. Kata jin, kau mintalah. Terus rajanya bilang, aku minta emas. Berapa banyak? Kata jinnya. Sebutlah yang spesifik. 1 peti, kata dia. 1 peti emas. Apa kata jinnya? Raja, kau cuma punya 1 permintaan loh. Waktu kau masih panjang sampai ayam berkokok. Pikirkan betul-betul, tidak datang 2 kali. Masa cuma minta 1 peti? Raja pun mulai mikir. Iya juga ya. Udahlah, aku ganti 2 peti emas. Kata jinnya lagi, kau yakin minta 1 peti? 2 peti. Waktu masih panjang, baru jam 9 nih. Masih panjang waktu, coba pikirkan betul-betul. Kau maunya apa? 2 peti emas tuh banyak dah. Tapi ini kan cuma 1 kali permintaan. Oke lah, 10 peti. 10 peti emas, kata raja. Kata si jin, benar sikit 10. Kau nak minta lebih ke? Boleh bah, cuma minta 1 permintaan ya. Akhirnya jinnya, apa, si rajanya mulai mikir lagi. 10 20. 100 lah, 100. 100 kotak emas. Apa kata jin? Cuma 100 ya. Masih ada waktu loh, 2 jam lagi. Ayo, berapa? 1000 kotak emas. Masih ada waktu. Hanya 1 permintaan. Masa cuma 1000 kotak? Berapa? Berapa kotak? Segunung emas. Masa cuma segunung? Kata jin. Berapa emas? 2 gunung lah. Masa cuma 2 gunung? 10 gunung. Masa cuma 10? Habis waktu. Begitu mau disebutkan, dah aku dapat, katanya. Aku minta 1000 istana isinya emas semuanya. Kata jin, mohon maaf raja, waktu dah habis. Berapa kau nak tumpuk duit kau tu? 1 juta? 2 juta? 3 juta? 1 miliar? 1 triliun? Kau nak tumpuk berapa? Berapa yang nak ditumpuk? Akhirnya waktu habis dan tak dapat apa-apa. Siapa raja itu? Siapa raja itu? Kau tuh raja itu. Siapa? Kau tuh lah raja itu. Kita, saya. Siapa raja itu? Jin itu siapa? Ya jin betul lah. Syaiton sebenarnya. Karena ada syaitan berbentuk jin dan manusia. Antum ngejar apa?
sosmed, follower, subscriber. Di atas antum ada yang follower yang lebih banyak. Begitu kita lagi ngejar-ngejar, lagi buru-buru, lagi running, lagi wah pengen numpuk, Allah bilang, habis waktu. Balik-balik. Baru di tengahnya, ah jangan dulu matikan saya, jangan dulu ini. Jadi Ustaz kami tidak boleh dagang. Mana ada saya bilang tidak boleh dagang? Tidak boleh jualan Ustaz, tidak boleh bisnis, kami harus di masjid aja. Siapa yang bilang begitu, siapa? Kita ke masjid itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hatinya terpaut. Makanya bahasanya bimbo itu kan ada sajadah panjang terbentang. Kerjaku, ibadahku, ibadahku, kerjaku. Dagangku, ibadahku, ibadahku, dagangku. Gitu. Abang kakak jualan produk, ibadah, sajadah panjang. Ngurus baitul mal, sajadah panjang. Ngurus masjid, sajadah panjang. Selama abang kakak masih percaya dengan akhirat, insya Allah energi kakak tidak akan habis. Energi abang tidak akan habis.